diobatin. Udah sembuh kan? Iya. Oh. Aduh, udah pusing kali kepala aku. Ini ku, Om. Iya, udah. Ini ku. Oh ya, nanti kita kontrol. Pakai Kak, pakai jilbab yang betul. Ini ku, Om. Iya, udah. Pakai. Udah aman, tuh aman. Makanya aku jangan dipukul-pukul kepala. Aku. Jangan dipukul-pukul kepalanya. Pusing sakit. Jangan Kak, adalah jangan nangis. Iya. Sabar. Jangan tinggal aku, Om. Enggak, aku tinggal. Tinggal aku nih. Kakak pura-pura. Kita tanya, kok sayang gak sama mama kau? Ya. Aku yang nanya, kalau dulu gue mau jadi macam-macam kayak gini, biasanya kayak gitu. Awalnya? Awalnya gak kayak gini. Awalnya kalau memang lagi kumat. Awalnya aman gak? Awalnya gak kayak gini? Enggak, pas, tapi kalau misalnya ada lagi yang kumat, itu dia ngomong sendiri kalau sebelum kecelakaan. Sebelum kecelakaan? Ya, udah ngomong sendiri? Iya, udah ngomong sendiri. Kakak jangan suka ngomong sendiri, nanti aku bawa ke yayasan, kakak mau gak? Aku takut malam-malam, aneh. Assalamualaikum, halo brother. Semoga kita semua sehat selalu ya kan. Bray, alhamdulillah. Hari ini aku berada di Ruli Bebek Bali. Dan untuk hari ini juga kita akan bawa Kak Dewi kontrol ke rumah sakit lagi gitu ya kan. Jadi untuk Kak Dewi udah dibersihkan, udah mandi. Perkembangannya bagus nih, baik nih Kak Dewi. Kita tanya dulu ya. Gimana, Lia? Gimana? Aku udah mulai baik lah. Hah? Tapi belum bisa jalan, agak pusing. Kalau jalan udah bisa, tapi masih dituntun. Aku enggak bisa ditinggalin sendirian. Ya. Aku pusing, enggak bisa jalan. Nanti orang kan enggak bisa jalan itu. Udah, udah. Sabar Kak, tenang. Tapi udah mandi? Udah. Bersih. Masih bau pasing enggak nih? Wangi. Oh, udah wangi lah dia, udah mandiin, udah mesin. Oke, okay, udah dapatan nih ya? Iya, udah makan sarapan. Udah. Beli 3 gelas ini ya, 2. Mama Aung. Oh, iya. Nanti sekali di mobil nanti. Iya, sekali di mobil. Oke, okay. Mau beli apa lagi? Mau 3 gelas saus mau minum. Mau minum? Dinding di kari kulkas. Iya. Oke, okay, langsung gerak aja kita nih. Iya. Oke, okay, ya. Ayo. Udah, itu bawa apa? Hah? Apa? Bawa lah. Bawa. Surat-suratnya semua itu, obatnya apa segala macam bawa semua. Iya bawa. Kayak mau tumbang. Udah aku di sini udah selalu. Mau tumbang aku sih. Aku mau. Jadi nggak ke yayasan kita nih ya? Ke yayasan rencana. Ngapain? Mau jualan tisu di lampu merah. Gimana aku jualan? Naga aku aja pusing nggak bisa jalan. Masih ingat deh jualan tisu? Nanti aku ditabrak mobil ke jalan mati. Ditabrak mobil lagi nanti macam mana? Iya begini mati. Janganlah mati. Apalagi gak bisa jalan, aduh udah mau tumbang-tumbang ini. Udah sembuh nih kan, udah sembuh kan? Belum bisa. Udah mau pusing, gak bisa lagi jalan. Ya betul lah Kak. Nabrak mobil sama motor. Ini kita ke rumah sakit loh, hari ini. Aku mau pengen diobatin. Udah sembuh kan? Iya. Oh. Aduh udah pusing kali kepala aku, ini ku Om. Iya, udah. Ini ku Om. Oh ya nanti kita kontrol. Pakai Kak, pakai jilbab yang betul. Ini kontrol. Iya, udah. Pakai. Udah aman. Makanya aku jangan dipukul-pukul kepala. Aku. Jangan dipukul-pukul kepalanya. Pusing sakit. Jangan Kak, adalah jangan nangis. Iya. Sabar. Jangan tinggal aku, Om. Enggak aku tinggalin, tenang. Aku enggak bisa jalan. Ya, tenang. Kak, apa yang mau Kakak sampaikan sama keluarga Kakak nih? 3 gelas yang dingin. Iya, nanti kita beli itu warung. Dari kulkas. Iya. Mau minum. Kak, apa yang mau Kakak sampaikan sama keluarga Kakak nih? Nomor bapakku ada sama si Lia. Mana ada? Ada sama cucuku. Iya. Anakku. Oke lah, Bray. Ini kita siap-siap. Nah, itu Lia udah bawa surat kontrol dari rumah sakit. Iya. Surat kontrol yang kemarin ada bawa kan? Surat kontrol. Ada semua kan di situ kan? Betul. Itu ada loh. Udah yuk. Aku mau tumbang. Coba jalan sendiri. Enggak bisa jalan. Coba jalan sendiri. Enggak bisa jalan. Jangan kecelakaan lah. Tadi bisa. Tadi bisa celak ini. Pegang dia. Bisa deh tadi. Pegang aku nih. Kakak pura-pura enggak ini? Mau tumbang. Pura-pura nanti tak? Betul. Aku jatuh. Kak, betul ini. Iya. Serius, pura-pura. Aduh, banyak kali rahayu. Lihat, ambil minum dia. Minum. Iya, ini kita antar lu masuk. Aduh, mau jatuh. Ah, pura-pura ini kakak ini. Aku pilih ini pura-pura ini. Aku butuh lama, aku butuh tumbang. Enggak tahu nih, entah pura-pura entah apa enggak tahu juga nih. Alah, calak kali kakak ini. Yang betul lah, Kak. Iya. Masuk enggak? Kita bersih dia pakai jilbab, pakai jilbab, pakai bawa pakai nampak.
Iya, iya. Iya. Oke, Bray, langsung aja kita ke rumah sakit. Bentar ya. Itu pusingnya jalannya gitu tadi. Betul-betul om, saya nggak bohong, sumpah demi Allah. Saya nggak bisa jalan, mau jatuh-jatuh. Janganlah, biar sembuh. Kakak belajar jalan, jangan dibawa-bawa gini. Aku pusing, nggak bisa jalan, mau jatuh-jatuh. Ayo, Lia, ayo. Oke, Bray, langsung aja kita gerak ke RS Elizabeth, ya kan? Udah sembuh ini Kak Dewi ini. Cuman Kak Dewi dibawa-bawanya aja ini. Aku terpusing, gak bisa jalan om. Iya, kayak mana mamamu? Udah oke nih? Belum bisa, belum sembuh. Udah. Nanti kecelakaan gak? Masih sakit. Aman kan? Aman. Tapi aman gitu dia. Oke, sip. Kepala aku agak sakit-sakit. Hah? Sakit-sakit kepala aku. Iya, makanya kakak agak minum obat. Pusing om. Iya. Pusing lah kak. Namanya ini kemarin kan kakak dirawat rumah sakit. Ini aman-aman aja om. Iya. Minum. Gak ada apa-apa om di situ. Oke, brother, alhamdulillah kita sekarang udah di rumah sakit Elizabeth ya kan. Jam 5 waktu kontrol Kak Dewinya. Kak, kakak jangan ini ya. Jangan ribut ya. Enggak, iya. Kalau Kak Dewinya dia cemas, Bray. Dia tadi ketakutan ya kan. Aman ya? Hah? Alhamdulillah ini udah sembuh ini. Cuman ini menurut aku sih ditambah-tambah sama Kak Dewi ini. Macam dibuat-buat ya. Macam dibuat-buat. Macam dibuat-buat ya, mungkin dia manja lah, pasti manja lah dia sama anaknya. Karena kan mereka hanya berdua nih, kau pun jangan ini kau lihat, maklumin aja mamamu. Hah? Maklumin. Iya ini Teo nih, kau maklumin gak mamamu nih? Maklumin. Hah? Maklumin. Maklumin ya? Maklumin gimana? Kita tanya, kau sayang gak sama mamak kau? Iya. Hah? Aku yang nanya, kalau dulu gue jadi macam-macam kayak gini, biasanya kayak gitu. Awalnya? Awalnya gak kayak gini. Awalnya kalau memang lagi kumat. Awalnya aman gak? Awalnya gak kayak gini? Enggak, pas tapi kalau misalnya ada lagi orang kumat itu dia ngomong sendiri kalau sebelum kecelakaan. Sebelum kecelakaan? Ya, udah ngomong sendiri? Iya, udah ngomong sendiri. Kakak nah. Jangan suka ngomong sendiri, nanti aku bawa ke yayasan, kakak mau enggak? Aku takut malam-malam ada sering kejadian di kamar mandi itu. Ada suara toilet, ada air. Oke. Oke, Bray. Ini ada penunggunya. Yang jelasnya alhamdulillah kita kontrol untuk kesehatan Kak Dewi. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Yang jelasnya Kak Dewi udah sembuh nih. Ada penunggunya rumah itu ada. Oke. Ya, kok nih, saya mau makan nih. Halo, Bang. Alhamdulillah, brother. Untuk Kak Dewi sekarang sudah di dalam rumah sakit Elizabeth Batam ya kan, sudah dilakukan penanganan oleh dokter saraf ya kan. Alhamdulillah untuk pendarahan otaknya sekarang sudah hilang. Yang aku sedih banget ini dapat surat konsultasi ke psikiater gitu kan, karena tadi dokter yang menanganin Kak Dewi tadi menyampaikan sama aku sudah mengarah ke kejiwaan Kak Dewinya gitu kan. Ya semoga aja aman-aman aja gitu kan, tapi tadi udah dikasih obat, semoga aman-aman aja lah Kak Dewinya. Kita udah di rujuk lah nih untuk ke psikiater. Oke lah, aku pelajarin lagi mengenai surat konsultasi ini. Dan sangat disayangkan banget nih kan, Kak Dewi ternyata kepalanya kemarin kan dijahit tuh, dan jahitannya belum dilepas. Kak Dewi ketakutan. Tadi kita diarahkan ke IGD ya kan, untuk pembukaan jahitan di kepala Kak Dewi gitu. Kak Dewi teriak-teriak, aduh bikin heboh perawat di Elizabeth ini ya. Alhamdulillah sekarang Kak Dewi
udah di IGD lah, yang jelasnya dibuka nih untuk jahitannya gitu. Nggak bisa kita dokumentasikan karena kan tindakan medis ya. Ya aku mengucapkan terima kasih untuk brother-brother semua yang sudah support kegiatan Ferry Kusuma, dan aku mengucapkan terima kasih untuk Rumah Sakit Elizabeth yang sudah menanganin Kak Dewi ya kan. Oke Bray, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan untuk Kak Dewi semoga segera sembuh ya kan. Aku Ferry Kusuma berada di Rumah Sakit Elizabeth. Assalamualaikum.